no doen. Ini jerawat timbul lantaran ingat-ingat ini bencana doen. Pokoknya ini gempa, ini tsunami, ini ujang keras, ini angin. Pokoknya ini bencana-bencana alam semua bikin kita banyak sekali jerawat. Apalagi baru pindah kos begini le doen, sudah tinggal orang tua. Tampil ini alis doen Riki so jaga ilang-ilang, belum Riki ada air laut, air garam datang. Riki so jaga ilang-ilang setengah ini alis. Ya Allah. Oh, mudah-mudahan yang tidak mau terjadi apa-apa ya. Angin lainnya tidak mau habis-habis. Ya Allah. Pas ini kos lagi baru pindah kos begini, kon di belakang pantai. Pokoknya 1, 2, 3 ini. Ya Allah, ini terus bagaimana? Bismillah jo. Abis tak ojo ini. Tak sadar ini apa itu. Apa dia awal ya? Cuma lihat dulu ya, kita pergi jerawat. Pokoknya ini ingat-ingat gempa. Ini ingat-ingat tsunami. Angin baru sablak ujang puting beliung kan lagi bagus di mana Tante Lala di lapangan Bantik sayang pas di belakang lapangan Bantik kos-kosan. Wah, oh, cari-cari kamu dulu kita pegar garis kening kok. Yang warna hitam. Kita cari-cari tapi garis kening ya. Nggak pikir bisa sekali belum merki ada air laut ini doain apa ini kening sudah jaga hilang setengah. Sabar tahu bagaimana kalau tsunami. Terasa di biji mata satu kali kita angka. Hati-hati bunda. Halo Ismail Pakaya. Iya beb. Mau hati-hati ini, pokoknya memang so siap memang ini, pokoknya kurang ada baku muka deh, kurang ada tunggu-tunggu ini ombak kalau so besar, kalau so naik di pohon di atas pohon, sudah no semua lari semua ikut lompat, soalnya kau orang ada bakus pas di dua lantai ini, soalnya orang bakus pas di dua lantai ini, pokoknya sementara ada mau hati-hati no ini, coba ya kasih yang tante lalap muka ya, banyak sekali jerawat, pokoknya ini ingat-ingat gempa, ingat-ingat tsunami. Angin puting beliung, hujan keras, semua bobira yang bencana-bencana alam sudah di sini. Lama-lama ini tante lala pipi semua bikin apa putah, semua bikin atlas. Ini tante lala pemuka. Kepa sobakos, iyo kasihan sobakos. Nggak selamanya aku tuh kata mau tinggal orang tua, toh jadi mesti bakos. Biasa mesti belajar dulu hidup mandiri. Jangan cuma tahu mau bagaya, mau dapat job, mau dapat ini, mau dapat itu, kong cuma tangenge-ngenge dengan beli baju, beli apa semua, segala aksesoris, perlengkapan. Jadi mesti mau bakos terus supaya dapat tahu tuh mana keluar di doi beli beras, doi mau beli cingke dan palak dan di rica dan tomat. Semua. Gimana keadaan situ sayang? Napa Halo Lia Aprilia, pokoknya bak angin sekali bak ombak, pokoknya tinggal mau tunggu tsunami ini mau datang kok mang. Pokoknya kalau semua lewat pohon ini ombak, pokoknya semua iko bajatung dari dua lantai ini kok mang. Memang so siap memang, tante lala pihak tinggi memang suka so siap lagi di muka tangga. So ndak mau pakai lagi, riki tangga so ndak mau pakai, pokoknya so pakai balum pakai di hak tinggi. Sampai dari Manado semua ke gunung. Ya begitu jo. Begitu, kenapa tuh alis dan... Iyo, biasa lantaran so pengaruh apa dang? Heboh-heboh yang mana? Aduh. Pas lantaran so heboh-heboh, lantaran mau heboh-heboh air laut naik. Jadi itu ini kening supaya ombaknya tidak muter lalu mau bapak kadang. Jadi ini kening ada bikin sama dengan ombak. Ada sangat tajam-tajam dan walaupun jaga hilang setengah-setengah. Jaga kasih tajam biar cuma di jaga kasih runcing di pinggir-pinggir. Anggaplah itu ombak tuh. Jadi
Apriani warta bone. Ada anak kecil bilang, iyo kasihan, anak kecil masih ada titip. Biasa di panti asuhan. So mirki so stres duen ya Allah. Tau tau semua pindah di mana? Iyo eh. Napa nih tau semua pindah di mana ini? Memang pas, memang so kurang habis satu rumah ini memang so pantes saja. Jangan nilai begini, ini orang pe rumah semua so pas di laut ini komang. So memang so pas di laut. Ya Allah ini jendela doain sebikin mampus ada muka. Kos di GPI jo sayang, kita tinggal di GPI. Nukung dang, tante lalu satu kamar di ngana ding tante lalu lagi. Kok mau bagi dua dang? gue yang mayat dulu supaya tuh bencananya mau datang aduh keo deh. Sedangkan belum bago yang ini kungsu gempa sedangkan ini alis Riki belum tak terus. Kenapa sejaga dapat apa heboh kata yang mana aduh besok kan tanggal 28 ini tanggal berapa 28 iyo tanggal 29 gelombang tinggi. Pokoknya dapat informasi dari BMKG Badan Meteorologi kolografi geofisika apa gimana ya? Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan bahwa Manado Komang besok ada DP gelombang tinggi dari jam 8 pagi. Jadi itu no mesti mau siap-siap napa so napa pokoknya ini baju ini dia so jaga siap-siap memang ini baju. Pokoknya ini baju so jaga siap-siap memang. Lain masih ada cuci, bakur kibah cuci. Pokoknya ini semua bawa di apa satu kali. So ndak mau pakai laundry sudah jo. Di loka gele sementara mau taruh di laundry ko laundry le anyur. Sabantar tante Lala le. Toh, ribet-ribet baku cari ding dorang pe mesin cuci yang so anyur. Jadi tante Lala belum mau pakai di laundry, masih mau bacuci begini, mau jumur supaya siap besok baru semua OTW gunung-gunung. Awak, di belakang kata merah-merah tuh leher mana? Mana? Dibilang semerah-merah tuh leher. Coba lihat di sini. Ada. Baik-baik awan pun ada tas yang gak kena pecupang nih doen. So bikin malu. Dong harap-harap bibir merah. Masa gak nadong dong bilang pakai bibir merah? Iyo. Mana lagi ini? Nanti. Emaili Aprilia. Nanti satu kamar dengan kita gak pake lagi dong. Emai deh nih, setang nih. Melisa Vionita Patale, so merah-merah itu leher tante Ella. Mana lu enggak nana nang? Oh enggak ada tadi ada baju pang pakai terpakai lipstick. Bye bye, kuak kesini so bikin malu doen. So ini so ngaya so bikin gempa. Bye bye kak, so ngana ini tuh bikin gempa pak Torampe Manado. Jangan kuak, sabantar kau so dapat cupang lebih sini. Minggat dari situ aja dulu Kak Ila. Lebih baik menghindar dulu tuh. Jaga-jaga. God bless. Iya, makasih Rosalia Tuaidian. Tuaidan Langelo. Memang kena eksis sekali kok mangana Rosalia. Kita jaga Lia. Lia nge setel eksis. Anggun Tika. So tanam bulu mata tante Lala. Belum do Belum cuma ada tanam bulu sogo. Kalau bulu sogo pe banyak. Nape? Tante lah susah siap ini mau tanam akan di bulu mata. Biasa. Lantar semua ujang toh. Kalau semua jaga ujang-ujang atau semua tsunami, dia usah tanam bulu mata. Pakai jo ini kain pel-pel. Mau tanam dengan pel-pel supaya lantar kalau tsunami mau datang semua kipas dengan bulu-bulu mata. Bulu-bulu mata anti apa dulu? Anti AE apa? Anti tsunami. Bulu-bulu mata anti tsunami. Kurang kaget ada paku polo ada yang peto ku umba paka sudah ju itu pemerku sebentar bikin anak orang kan 2019 ini kan ada rencana mau bikin 3 kembar deng laki mau pakai tante lalak pemuka satu mau taruh DP muka satu deng satu mau pakai dajal pemuka siapa tuh 3 kembar toh jadi jangan minta doin mau juga sama muka deng dajal sebentar tante lalak anak semua timbul mata satu di tengah. apa lihat Aprilia awas nggak nih wah Melisa Pionita Potali halo sayang Riri Mimi di Faisha tenang lala ndak malam isi aman lala muterapung lala cantik.
putra pelantaran biasa ada payudara yang begitu seksi montok, kenyal nikmat dan gagah dipandang toh. Jadi kalau macam muter apung tentelala tenang, ada payudara yang cukup membesar. Sunya jaga kesebat toto ini soampa hari tante lalat pelaki belum jaga kesebat toto. Soampa hari tante lalat pelaki belum jaga kesebat toto. Anak belum jaga kesebat toto, pokoknya laki dengan anak belum kesebat toto. Ada kasih siap-siap supaya mulai bare bebas dan itu ku mau pakai for tsunami toh, supaya terapung toh. Mana adek bom-bom dang. Aduh kasihan mesti ada pepe omak kalau jam-jam begini. Torita di malam kasihan ya Allah, jangan tanya torita di malam panik sekali torong tinggal di sini. Jadi itu adek kan jaga basusu. Jaga basusu. Jadi itu ada sementara ada kirim pak pak tante lala pak DP omak lah terlalu omak omak SpongeBob di apa dang di ajidin pokoknya subak bekular babak kubading anak jadi tuh anak kasih tinggal lu di sana kon tante lala di sini sementara ada bakas siap barang barang ya he. Sana Rikita susah dia apa semua tuh nape so Riki soalnya ada cuci di laundry soalnya takut tuh kaget mau cuci di laundry kong laundry lagi tsunami babak ku cari lagi dengan DP mesin tuh jadi biarlah apa. Cuali ada pe angin weh. La ilaha illallah. La ilaha illallah sana ada orang kasihan. Pokoknya horas-horas begini, Pak. Ini Bapak yang pakai topi ini pokoknya Pak cuma tante Lala mau bilang kalau horas-horas begini sadia juga semua tuh kayu-kayu bakar apa semua tuh supaya kalau obak semua pakai kumang setengah mati Pak cari dengan apa kayu bakar. Pemirsa, beberapa kali binatang tadi sudah keluar, yaitu tadi Tante Lala habis makan angin. Apa ini hilang rasa takut kalau ada dirimu sayang. Berarti nggak suka kan Tante Lala ini mau datang ke rumah, mau menginap di sana satu kamar turun tiga. Awas nggak nalia tapi maksud kata mau hilang kata rasa takut kalau ada dirimu. Anggera ini, Anggera ini. Mani kome Kak Lala cantik kok kasih jangan dibilang cantik kalau di saat seperti ini soalnya Tante Lala pigar skin ngehe cuma ada bikin sama dengan ombak karena kan memang so rencana apa so guncang-guncang dengan kejadian gelombang tinggi tuh jadi Tante Lala pe alis harus ini dong harus beradaptasi dengan lingkungan soalnya zaman sekarang kan lingkungan sekarang sudah mulai-mulai jaga bak ombak jadi ini alis mesti jaga bikin sama dengan ombak dong begitu bukan bok ya kalau bok ini kalau buk munte punya tak terus jadi kalau macam tas tengah begini ini sama dengan mau bilang dong alis-alis ombak toh. Rosalia mau suka eksis sama Kaela supaya terkenal mar ndak cerewet no sama dengan Kaela ah margana cuma ngana kok Rosalia cuma ini cuma talal banyak deng eksis ngana kok mang butuh memang tante lal aku iko mangana halo Umi Sylvia ha 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 mana garis Aldi Sulaiman mana garis kening anti badai sudah aja tanya-tanya kasih garis kening pokoknya serangkan baru tadi malam kasih itu anak sana supi antar pada DPO mak dan DPO pak sana Riki cuma dapat susu Riki suami tadi malam sudah Riki batu toto lantaran apa cuma ada babak kurik kering ini tsunami napa semua datang kamarin tahu tsunami ke gelombang tinggi pokoknya bahagia jo sana kaseng tuh punya orang ini syukur udah waspada ini komang di bagian apa di bagian belakang pantai orang pekos belakang pantai yo no orang pe point pat orang pe di belakang ini cuma pantai no pantai saja komang aduh di ombak angin sekali kok kalau mau bilang DP angin tuh kalau mau prediksi dan kurang pas datang DP ba angin sekali baru DP ombak aduh supaya mau tunggu ombak kalau sudah lewat dari seng-seng ini dia tante lala semua balon pada hak tinggi kumang pokoknya dari siapa itu oh ada panggil tadi nama itu so yang itu ba apa dia itu no kalau mau dipikir punya tante lala semua siap memang so siap memang hak tinggi 20 senti punya kalau ombak mau datang bapak ke tante lala ke punya pokoknya itu ombak kalau semua lewat seng punya sudah tante lala semua belum paling hak tinggi so tidak perlu mau pakai tangga tante lala pekos kan di dua lantai toh beli cuma ambil di dua lantai kung tante lala pi menginap di hotel bintang 5 mengalah sampai mau pitong empat tante lagi kung so di atas mana garis kening anti badai indah hello tante lala cantik makasih indah ha 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 ririn mimi ha 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 kasih badut jodora yulan zen lihat terus taruh di puru papa itu kalau air sonai awan
taruh di pur kata Pak itu. Kalau air sudah naik tembak. Mau taruh di atas pur Pak itu apa kan? Mencari tiga kembar tuh 102 pemuka. Astaga, berarti dia maksud kalau mencari tiga kembar yang 02 pemuka kata tuh satu. Karmila ulo bisa kipur lihat tante lala. Kipur yang udah mendapat lihat kipur mendapat lihat tante lala, ya Allah. Kipur so tante lala ini membawa penyakit, ya Allah, jauhkan ya Allah. Halo Vita Rahel Alena. Iya, apa ini GPI juga angin kuat sayang. Iyo, pokoknya bukan cuma GPI, semua mau karena halo Ani sayang, OTW Gorontalo juga kuy. Nggak semua kaki sementara mau OTW Gorontalo ini kong pohong datang pi tutule tante lape pe jalan. Bagaimana? Sudah juga siang tante lape tante lala pelak yang penyut, mar tante lala den masih banyak yang membutuhkan pak tante lala toh. Sebentar tapi tante lala semua bacalek jadi presiden. Meikau OTW Jogorontalo Tante Lala. Iya sayang, makasih atas perhatiannya. Yuk insya Allah Jo. Tante Lala ada pulang tanggal berapa ya? Ada pulang kak? Kak tanggal berapa itu? 24 ah? Oh iya 24. Tanggal 24 Tante Lala sudah di sini. Sudah tanggal 24 yuk. Tanggal 24 kak sudah di sini. Ervina Lagarutu OTW Gorontalo. Tuh hari Tante Lala kesana nyanda ada ini yang iya Dedi Hulukati rupa jago nu. Ayo, makasih Jodang. Insyaallah ndak apa-apa. Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Makasih Lia Aprilia Alamri. Anggra ini manikom, semoga dijauhkan dari bencana. Amin, amin. Tante Lala biar ndak pakai garis kening tetap cantik. Ya Allah jangan duen. Hey, ini dia kok ini lantaran so tahapus teh lah ini lantaran gara-gara bencana apa? Angin tadi malam sungguh bikin takut patoe pat Tante Lala. Jadi biar bagaimana sementara bak kuriki dengan bapak, jadi ini alis sudah juga mulai juga terhapus kasihan. Jadi kasih biar Jono lihat Tante Lala PAP sumelambangkan ombak ini. Tante Lala susah begini, susah mending ombak no. Kata Tante Lala begini kan, susah mending jalan tol. Fans sekali Pak Tante ini. Halo Desi Tamau, fans sekali Pak ini Tante. Makasih sayang. Yulan Zen Alidrus cantik Tante Lala ini Kang. Alhamdulillah terima kasih. Ya Allah Lala, ngana memang kita ding suami fans sekali pangana asli ngakak kita tahu terus hilang stres. Ih. Kok ndak dipit? Berarti mau dianggap ngun itu gila dang. Nanti dan Tante Lala baru mau dipit stres mau hilang. Aduh.